Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatiddin hafizahumullah, sobat takiyas hafizahumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa. Dan wujud syukur minimalis adalah lisan tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan solawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan solawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sobat Akiyas, hafizakumullah. Ini sudah masuk tanggal 13 Syaban. 13 Syaban. Ya, sebentar lagi kita akan berpindah hari besok insyaallah, yaitu tanggal 14 Syaban. Malamnya adalah malam Nisfu Syaban. Ada hal yang ingin saya bahas tentang malam Nisfu Syaban ini dengan tema utama mengetuk pintu langit di malam Nisfu Syaban, supaya bala virus COVID-19 benar-benar dipercepat sama Allah Rabbul Alamin untuk hengkang dari bumi kita, negeri tercinta, negeri Republik Indonesia ini. Ikhwatiddin hafizakumullah, sobat Akiyas. Berbicara tentang bulan Syaban, bulan Syaban ini pada dasarnya pada masyarakat dulu, masyarakat Arab zaman dulu itu memang tidak menganggap sebagai bulan yang suci, bulan yang luar biasa. Jadi bulan yang biasa-biasa saja. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru banyak beribadah, beramal itu di bulan Syaban, terutama puasa. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Syaban itu. Cuman dipisah dengan Ramadan itu 2 hari dalam sebuah riwayat disebutkan. Dan itu yang kemudian ada beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kenapa beliau berpuasa begitu giat di bulan Syaban, bahkan menyamai banyaknya itu di bulan Ramadan, bulan yang disucikan. Di antara yang bertanya itu adalah Usama bin Zaid bin Harisa. Usama pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah," yang kurang lebih terjemahannya, "berpuasa lebih banyak selain Ramadan kecuali bulan Syaban ini." Maka apa jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, "Dzalika syahrun yawfulun nas baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan, kata Rasulullah, kebanyakan memang manusia melalaikan. Itu bulan melalaikan karena berada diapit oleh Rajab yang suci, Ramadan yang juga suci. Sehingga karena Syaban tidak dianggap suci oleh kebanyakan manusia, sehingga lalai. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan fihi turfa'u fihi a'mal al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Syaban ini bulan di mana semua catatan amal manusia itu diangkat sama Allah Rabbul Alamin, itu diangkat oleh malaikat menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Dan fa'uhibbu, kata Rasulullah, ayyurfa'a 'amali wa ana sha'iman. Aku pingin banget di saat catatan amalku dipaparkan oleh malaikat kepada Allah, wa ana sha'im, saya dalam kondisi berpuasa. Sehingga dari sini akhirnya Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak berpuasa di bulan Syaban. Sehingga akhirnya terkenal memang Syaban itu adalah syahrul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa bulan Syaban begitu disenengin oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Nabi pun banyak beribadah di bulan Syaban?
Tadi sudah dijawab, diantaranya adalah di bulan Syaban adalah bulan diangkat catatan amal saleh kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dan diantaranya lagi, ini kata kakek guru kami, Profesor Dr. Asyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau Zikrayat wa Munasabat, beliau menyebutkan, wa minha anna fi syahri Syabana lailatan mubarakatan muaddamatan mukarramatan wa hiya lailatul nisfi minhu yahsulu fiha at-tajalli al-a'zam min al-haqqi subhanahu wa ta'ala wal mawfiratul kubra asy-syamilah. Kata beliau, Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Asani, di antara kemuliaan Syaban, anna fi syahri Syaban lailatan mubarakatan muaddamatan mukarramatan, bahwa di bulan Syaban itu ada satu malam yang berkah, yang diberkahi, yang dimuliakan, diagungkan, yaitu Lailatul Nisfi minhu, yaitu nisfu Syaban. Yahsulu fiha at-tajalli al-a'zam min al-haqqi subhanahu wa ta'ala wal mawfiratul kubra asy-syamilah. Pada waktu itu nampak kebesaran, keagungan dari Allah Rabbul Alamin, dan maufiroh al-kubro syamilah, dan nampak pula pengampunan yang luar biasa dari Allah Rabbul Alamin yang meliputi seluruh makhluk. Di antara hadis-hadis yang dijadikan dasar oleh Profesor Dr. Rasid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani, di antaranya Mu'adz bin Jabal. Jadi hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min sya'bana fayawfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal, Allah menampakkan diri ila jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya, lailatan nisfi min sya'ban, yaitu pada malam nisfu sya'ban. Fayawfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni semua makhluk-makhluknya, diampuni pada malam itu, illa li musyrikin au musyahinin, hanya dua orang yang tidak diampuni oleh Allah Rabbul Alamin, yaitu musyrik, orang yang syirik, wa musyahinin, dan orang yang suka memunculkan permusuhan. Kata Buya, dijelaskan, wal musyahid munafikun syarirun yab'asu syiqaqah wa yuqadu narul adawati bainal mutahabbin, yaitu orang munafik yang pribadinya sudah jelas buruk, ia ba'su membangkitkan perpecahan, permusuhan, wa yuqad, dan memunculkan api permusuhan di antara orang-orang yang saling mencintai. Itu namanya musyahid. Jadi orang yang suka adu-adu, orang suka provokasi, orang yang suka manas-manasi situasi sehingga memunculkan perpecahan di kalangan umat, itu masuk kategori yang tidak diampuni oleh Allah nanti di malam nisfu Syaban. Banyak sekali hadis-hadis tentang nisfu Syaban yang beliau nukil, di antaranya dari Baihaqi, dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam faqala hadhihi lailatu an-nisfi min Syaban walillahi fiha utqa'u minan nar biadadi su'uri ghanami qalbin wala yandurullahu fiha ila musyrikin wala ila musyahinin wala ila qatirahimin wala ila musbilin wala ila aqilin akin liwalidayhi wala ila mutmini khamrin fadhakara alhadis bitamami. Ini hadisnya panjang. Di antaranya hadis yang diungkap betapa mulianya malam nisfu Syaban itu adalah kata Rasulullah, atani Jibril, dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi berkata, atani Jibril, Jibril mendatangi saya, faqala, dan Jibril berkata, hadihi lailatul nisfi min Syaban, ya Rasulullah, ini adalah malam nisfu Syaban, pertengahan di bulan Syaban ini adalah malam nisfu Syaban, Allah memiliki utuqa'u minan nar, Allah memiliki orang-orang yang bebas dari api neraka, bi'adadi su'uri ghanami qalbin, sejumlah bulu domba yang dimiliki oleh suku Kalb. Jadi suku Kalb ini suku yang banyak memiliki domba, gembalaan domba.
Jadi gak kehitung itu. Betapa banyak malam itu orang-orang yang dibebaskan sama Allah dari api neraka. Luar biasa, saking banyak, sampai diperumpamakan sama Jibril kepada Rasulullah adalah sebanyak bulu yang ada di domba yang dimiliki oleh suku Kalb yang begitu luar biasa banyak. Wala yandurullahu fiha, di malam itu tidak hanya ada orang yang tidak dilihat oleh Allah. Di malam itu ada yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah. Siapa yang tidak dipandang? Ila musyrikin, orang musyrik. Wa ila musyahinin, orang yang suka adu-adu provokatif, manas-manasi situasi. Wala ila qati'ir rahimin, orang yang memutus hubungan silaturahim. Wala ila musbilin, orang yang suka isbal. Wala ila akin liwalidai, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala ila mutminin khamrin, orang yang membiasakan dan ketagihan minum khamr. Ini hadisnya panjang. Intinya dari hadis yang kedua yang diungkap oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Asani, luar biasa ini, yang namanya Nisfus Sa'ban. Terus apa yang harus kita lakukan di malam Nisfus Sa'ban? Di malam Nisfus Sa'ban berarti yang harus kita lakukan, malam Nisfus Sa'ban insya Allah jatuh pada tanggal 14 Sya'ban. Bulan Mei ini jatuh hari Rabu besok. Hari Rabu besok. Hari ini adalah hari Selasa, Rabu besok. Sobat Ekias, itu tanggal 14, malamnya siap-siap. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama ini, kalau melihat banyak hadis-hadis itu, dan ada juga hadis yang luar biasa dari riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wasumu yawma fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha liwurubi syamsi ila sama'id dunya. Fayaqul ala min mustawfirin fa'awfira lahu, ala min mustarzikin mustarzikin fa'arzukahu, ala min mubtaliin fa'u'afihi ala kada hatta yatul fajr. Rawa Ibnu Majah. Dalam hadis terakhir yang diunggah oleh Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Asani ini, Abu Ya, itu menyatakan bahwa dari Sayyidina Ali, di mana Rasulullah pernah bersabda, apabila telah datang malam Nisfu Sa'ban, maka sholatlah malam. Di malamnya sholat, tegakkan sholat di malam harinya, di siang harinya berpuasa. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha lighurubi syamsi ila sama'i dunya. Karena Allah pada waktu itu di ghurubi syamsi, pada waktu terbenamnya matahari, yaitu maghrib, ila apa namanya, turun ke langit dunia Allah itu. Dan berkata, berfirman kepada para hamba-hambanya, ala min mustaghfirin, siapa yang lagi minta ampun, fa'ufira lahu, akan aku ampuni. Ala min mustarzikin, siapa yang lagi kepingin minta rezeki, dalam kondisi virus COVID yang mewabah ini kan, pendapatan banyak yang berkurang, maka banyak-banyak minta rezeki di malam Nisfu Sa'ban ini, fa'arzukahu, kata Allah, aku akan kasih rezeki. Ala min mubtaliin fa'u'afihi, siapa yang terkena bala termasuk wabah ini, fa'u'afihi, maka aku akan lindungin, aku akan lenyapin wabah ini. Ala kada, meminta apa saja, hatta yattali al fajr, sampai kemudian muncullah fajar, terus memohon kepada Allah. Jadi dari sini, dari hadis-hadis ini, sobat Akyas, apa yang kita lakukan? Pertama, ya banyak istighfar, mulai badal maghrib nanti, setelah aurat atau bacaan yang kita baca, misalnya maksurat, setelah itu atau mungkin bacaan Ratibul Haddad, bacalah banyak-banyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau baca Sayyidul Istighfar. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Mohon ampun, mohon rezeki, mohon bala COVID ini supaya cepat berlalu. Yang ketiga apa? Jangan sampai muncul pertikaian di antara kita. Karena sekarang kita lagi diadu domba. Ulama ini sekarang kan terjadi ikhtilaf yang besar. Ada yang tetap membuka masjid, ada yang tidak membuka masjid dengan alasan berbagai macam dalil yang diungkap. Dan ini yang awam-awam ini akhirnya karena fanatik, akhirnya satu sama lainnya saling bermusuhan. Masya Allah, ayo hentikan itu semua di malam Nisfu Sa'ban.
kita harus hati kita ini harus benar-benar kita logowokan dengan perbedaan pendapat. Jangan sampai bertikai di antara umat Islam. Jangan membuat setan tertawa yang kedua kalinya. Kok kedua kalinya, Pak Ustaz? Ya, yang pertama kali setan sudah banyak ketawa sekarang karena umat Islam sudah jarang ke masjid kan, banyak ketawa kan begitu kan. Yang kedua, yang jangan ditambah ketawanya setan. Kita tetap berada di rumah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendirikan majelis taklim dan masjid sebagaimana kajian kita sebelumnya. Jangan buat tambah ketawa apa? Pertikaian kita dengan sesama umat Islam itu membuat setan tertawa, terbahak-bahak. Buat mereka mingkem, sedih, sangat duka dengan kegembiraan kita untuk beribadah kepada Allah dan saling mencintai di antara kita. Yang berikutnya apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan yang keempat, solat malam. Nah, solat malam ini memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan tidak ada kekhususan. Tetapi saya ambil pendapat dari Sayyidina Ali tadi itu, qumu lailaha. Tegakkan di malam hari itu solat malam, maksudnya di malam nisfu Sya'ban. Nah, di antaranya yang berpendapat boleh itu banyak. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan sebagian tabi'in di negeri Syam itu mendirikan solat berjamaah bareng-bareng. Tapi dalam kondisi sekarang ya solatlah sendiri-sendiri di rumah, ya. Supaya kita benar-benar beribadahnya itu kuat, nyambungnya kuat sama Allah Rabbul Alamin. Kalau toh kemudian ingin menghindari perbedaan pendapat itu, ya sudah, solat tahajud di malam nisfu Sya'ban lebih dilempengin lagi ini, sujudnya lebih dilamain. Karena Rasulullah Muhammad SAW dari Aisyah itu pernah ketika malam nisfu Sya'ban Nabi itu sujud lama banget, begitu lamanya sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu curiga, jangan-jangan Nabi ini meninggal gitu. Akhirnya tangannya digerak-gerakin, tangannya Kanjeng Nabi sama Aisyah radhiyallahu anha. Nabi akhirnya bergerak, oh berarti Nabi masih hidup. Aisyah kembali lagi kepada posisinya. Setelah salam, selesai salam, maka Rasulullah berkata kepada Aisyah, qad khasa bika, kamu cemburu. Maksudnya Aisyah dianggap, diduga sama Nabi cemburu karena Rasulullah itu lama sholat enggak bareng sama Aisyah begitu. Maka Sayyidah Aisyah berkata, la wallahi ya Rasulullah walakinni danantu annaki kubitta lituli sujudika. Tidak ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah tidak, saya tidak cemburu, demi Allah tidak. Cuman saya ini menduga engkau meninggal dunia karena lama sujudnya. Faqala, maka Nabi berkata, atadrina ayu laylatin hadhi? Ya Aisyah, ya Humaira, tahukah kau ini malam apa? Maka kultu, aku kata Aisyah berkata, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka pun Rasul menyatakan, hadihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Inna Allah azza wa jalla yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamul mustarhimin wa yuakhiru ahlal hikit kamahum. Dan seterusnya. Itu artinya apa? Di malam nisfu Sya'ban, Nabi ini memang sholat malam. Nabi ini sholat malam. Dan berbeda dengan malam-malam yang lainnya, sujudnya Nabi lama banget deh. Di malam nisfu Sya'ban. Ayo sobat Agias, coba dipraktikkan pas malam nisfu Sya'ban nanti. Tetap seperti biasa kita qiyamul lail, tahajud, tapi sujudnya yang lama. Banyakin doa di situ. Kalau dalam kitab Abuya ini, doa Nabi di sujud pas waktu nisfu Sya'ban itu, a'udzu bika bi afika min iqabika wa a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka ilaik. La uhsisanan alaika antaka masnaita ala nafsika. Itu doa. Boleh doa kayak begitu, boleh doa apa saja asal jangan membaca Al-Qur'an. Banyak doain berbahasa Arab, berbahasa hadis, itu jauh lebih diutamakan, doa Rasulullah itu jauh lebih diutamakan. Maka insyaallah saudaraku, semua keinginan akan dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Dan yang kelima, apa yang tadi yang keempat ya, sholat malam, kalau bisa puasa siangnya ya, tanggal 15-nya berarti berpuasa. Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Nah ini merupakan, yang kelima ini adalah kebiasaan kalangan sholihin. Yaitu apa?
ba'dal maghrib, yaitu tadi setelah yang pertama sampai yang keempat kita lakukan, ba'dal maghrib berikutnya adalah apa yang kita lakukan? Membaca Yasin 3 kali. Nah, ini yang jadi perdebatan. Kenapa harus Yasin? Kenapa dikhususkan harus surat Yasin? Ya kalau surat Al-Baqarah ya kelamaan. Sobat Akyas, Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Surat Yasin ini tengah-tengah. Atau itu paling enaklah surat Yasin. Apa boleh itu mengusir? Ya boleh saja. Ada sahabat Nabi Muhammad yang mengkhususkan membaca 1 surat. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa pada waktu itu ada seorang yang dikirim oleh Nabi untuk ngikutin perang dan menjadi imam. Dia selalu kalau jadi imam, yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia kalau ngimamin habis baca surat Al-Fatihah, surat-surat, setelah surat ini selalu ditutup dengan bacaan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lama-lama bosan nih makmumnya. Dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Saluhu li Aisyah yasna dalika. Coba tanyakan ke dia oleh kalian, kenapa dia melakukan kayak begitu? Maka ketika fasaluhu, ketika ditanya, apa jawab si laki-laki ini, sahabat Nabi ini? Li annaha sifatur rahman. Kenapa aku baca itu? Karena itu sifat Ar-Rahman. Itu ayat itu banyak mengungkap tentang sifat-sifat Allah yang luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ana uhibbu an aqra biha. Aku senang banget baca itu. Mendengar ucapan itu disampaikan ke Nabi Muhammad, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kasih tahu ke dia, sesungguhnya Allah mencintai dia. Dari hadis ini Bukhari yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mengkhususkan bacaan surat itu boleh-boleh saja. Bacaan Yasin enggak ada masalah, baca Al-Baqarah monggo. Senang baca surat apa? Surat Ar-Rahman, surat cinta monggo, enggak ada masalah. Nah, kebiasaan kalangan salafus saleh di Indonesia terutama itu membaca surat Yasin 3 kali pada waktu malam nisfu Sya'ban ba'dal maghrib. Tiga kali itu yang pertama setelah membaca pada waktu membaca diniatkan untuk panjang umur, barokah umurnya. Yang kedua, bacanya sin kedua diniatkan apa? Untuk tolak bala. Ini kan kebetulan kita ini lagi diuji sama Allah dengan wabah COVID-19. Ayo niatin bacaan Yasin yang kedua supaya COVID-19 ini tertolak di negeri kita ini, sobat Akyas. Yang ketiga, ya supaya kita husnul khotimah, niatin supaya husnul khotimah. Kenapa Ustaz baca Yasin kok pakai niat-niat kayak begini? Lah itu namanya tawassul. Loh, tawassul boleh? Ya boleh. Kalau tawassul bil amal itu boleh. Apa dasarnya? Ya ini dasarnya ya banyak di antara hadis yang paling terkenal itu hadis dari Ibnu Umar yang Rasulullah menceritakan 3 orang yang terjebak di gua itu. Mungkin sobat Akis tahu ya, 3 orang terjebak di gua. Di mana ketika itu pintu gua itu ketutup karena keruntuhan batu-batu besar. Sehingga 3 orang enggak bisa keluar. Faqalu innahu la yunjiku min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kata mereka kepada sesama temannya, kita enggak akan mungkin bisa lolos dari gua ini sampai kalian berdoa kepada Allah dengan wasilah tawassul kepada amal soleh yang kalian lakukan. Akhirnya masing-masing 3 orang ini memamerkan istilahnya amal soleh yang dilakukan. Yang pertama yaitu bakti kepada orang tuanya untuk ngasih minum susu kambing meskipun orang tuanya tertidur, ditunggonin sampai pagi, setelah itu dikasihkan, terus berdoa kepada Allah, ya Allah itu amalan saya dulu, kalau kau terima sebagai amal soleh bukakan pintu gua itu, gredek ya gak punya gredek sih ya, pokoknya terbuka lah begitu ya sobat Akyas, terbuka ya. Tapi nggak bisa membuat keluar, ya, masih belum cukup, gitu kan. Akhirnya yang kedua, orang kedua juga berdoa,
Kebetulan dia punya sepupu cantik, dia jatuh cinta kepada sepupunya. Suatu saat sepupunya ini pas waktu paceklik itu butuh duit sebanyak 120 dinar. Ya dia mau ngasih, saya mau ngasih kamu, tapi kamu harus berduaan sama saya. Diiyai, ya mau saya berduaan. Setelah berduaan mau diperkosa. Nah ketika mau diperkosa itu diingetin oleh si sepupunya itu. Sebenarnya tidak boleh kau buka ini kecuali engkau sudah halal. Ini namanya adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka aku sadar ya Rob, aku tinggalkan sepupu saya itu berserta duitnya 120 dinar itu. Aku ikhlaskan dia ya Rob, aku ikhlaskan. Ya Allah, kalau enggak jadinya saya berbuat maksiat dan sedekah yang saya berikan kepada dia sebagai penebus dosa itu kau terima sebagai amal soleh, bukakan pintu gua. Terbuka lagi, tapi enggak sanggup membuat tiga orang itu keluar. Sampai orang yang ketiga berdoa kepada Allah, ya Allah aku punya pegawai ketika pas waktu gajian ternyata tidak datang, maka uangnya saya simpen, saya kembangkan, saya tumbuh kembangkan, lama-lama kambing-kambing banyak, saya belikan kambing, kemudian saya belikan unta. Tiba-tiba dia datang nanyain gajinya yang udah lama enggak diambil. Saya katakan, ya Abdullah, itu gajimu itu yang ada banyak unta, banyak kambing itu dan sekaligus dengan pengembalanya. Maka si pegawai saya ini berkata, jangan main-main tuan, saya itu enggak mungkin punya gaji sebanyak itu. Loh iya, gajimu memang awalnya enggak sebanyak itu, tapi dulu gajimu segini, saya kembangkan, sekarang banyak, ini ambil aja untuk kamu semua. Ini amanatnya seorang juragan kepada pegawainya. Ya Allah, ya Rob, kalau kau terima ini sebagai amal soleh, bukakan pintu gua itu. Akhirnya terbuka semuanya, akhirnya mereka lepas. Nah inilah yang dijadikan dalil juga oleh kakek guru kami, Profesor Dr. Rasid Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi kalau kita punya amal soleh, bolehlah kita pamerkan kepada Allah. Yang gak boleh kan pamer sama manusia, Sobat Akias. Kalau pamer sama Allah gak ada masalah. Ya Allah, kalau saya ini lagi ada masalah, ya Rob, saya lagi ada problem di keluarga ini. Saya selalu ini ngaji ini, kalau kau terima sebagai amal soleh, tolong ya Allah, ijabahi doa-doa saya. Seperti itu. Maka dengan membaca tiga surat Yasin tiga kali dengan berbagai niat tadi itu yang saya jelaskan di atas, ada dasarnya, ada dalilnya, enggak ada masalah itu, Sobat Agias. Kita harus ya kalau enggak suka ya enggak ada masalah gitu kan ya. Kalau enggak mau baca itu silakan, enggak ada masalah. Ya karena ya di kalangan masyarakat, di kalangan para alim ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Ya monggo, mau diambil silakan, lakukan, laksanakan dengan khusyuk, dengan tawadhu, tanpa mengejek dan nyinyir kepada yang enggak ngamalin. Yang enggak ngamalin juga jangan ngejek-ngejek, jangan membuli yang ngamalin karena dianggap bid'ah misalnya, janganlah ya. Lama-lama nanti kita ini berantem terus, Allah enggak akan menurunkan rahmat, terutama di malam Nisfu Sya'ban. Sobat Akias, ayo terus beribadah kepada Allah di saat COVID-19 ini terus mewabah. Terakhir saya dapat informasi sudah 2400 di seluruh Indonesia yang terjangkit COVID-19 dan sebentar lagi sudah Ramadan. Ya sedih juga sih sebenarnya, mudah-mudahan ya Allah kau angkat. Mudah-mudahan di malam Nisfu Sya'ban dengan doanya masyarakat Indonesia di malam Nisfu Sya'ban, dengan doanya orang-orang salihin di malam Nisfu Sya'ban, mudah-mudahan Allah berkenan mengijabai dan melenyapkan COVID-19 ini di bumi tercinta ini, sehingga kita semua umat Islam bisa menikmati Ramadan dengan nyaman. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan Ramadan untuk kami ya Allah. Selamatkan Ramadan untuk kami ya Allah. Jangan halangin kami beribadah di bulan Ramadan dengan COVID-19. Cabut ya Rob. Wassalim Ramadan lana dan selamatkan Ramadan untuk kami supaya kita bisa mendapatkan berkah rahmat di bulan Ramadan. Wa tasallamu minna mutaqabbala dan terimalah semua amalan kami di bulan Ramadan nanti yang akan datang. Insyaallah tunggu pada kajian online berikutnya Sobat Akias tentang bagaimana kita menyambut Ramadan yang suci. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.